Itulah firman Allah Ta'ala. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni sebelum mereka memeluk agama Islam. Umum ayat ini menunjukkan semua kafir. Sama ada kafir watani yang menyembah berhala, ataupun majusi yang menyembah api, ataupun kitabi, golongan ahli kitab. Mengikut umum ayat ini, maka terdapat kekhilafan ulama. Adakah ayat ini dinasahkan ataupun tidak? Setengah ulama mengatakan ayat ini dinasahkan dengan ayat yang membenarkan orang-orang yang beriman berkahwin dengan perempuan ahli kitab, yaitulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wal muhsanati, dan perempuan-perempuan yang bersih, yang baik, min ahli kitab, daripada ahli kitab, min qablikum, dari yang dulu daripada kamu. Di mana ayat yang diturunkan kemudian membenarkan lelaki Islam berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Setengah ulama, ayat yang kemudian ini menasahkan berkait dengan pengharaman dengan golongan ahli kitab. Setengah ulama mengatakan kebenaran berkahwin dengan golongan ahli kitab itu adalah satu pengecualian, bukannya menasahkan ayat. Mengecualikan. Allah Ta'ala mengecualikan lelaki Islam berkahwin dengan golongan ahli kitab. Walaupun demikian, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu melarang Talhah bin Ubaidillah dan Hudzaifah daripada mengahwin ahli kitab. Mengikut At-Tabari di dalam tafsirnya, Talhah berkahwin dengan seorang perempuan Yahudi dan Hudzaifah berkahwin dengan seorang perempuan Nasrani. Mengikut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Hudzaifah berkahwin dengan perempuan Nasrani. Sayyidina Umar menulis surat kepada mereka berdua supaya menceraikan isteri mereka berdua. Lalu mereka menjawab surat Sayyidina Umar, adakah diharamkan? Tidakkah Allah menghalalkan? Dengan ayat Quran yang diturunkan kemudian daripadanya, Sayyidina Umar mengatakan, tidak diharamkan. Tapi aku tidak membenarkan kamu berdua. Aku tidak membenarkan kamu berdua. Tindakan Sayyidina Umar adalah siasat syar'iah. Siasat syar'iah tidak menggalakkan orang-orang Islam berkahwin dengan perempuan kafir ahli kitab. Tidak digalakkan. Terutamanya orang-orang yang ternama, orang-orang yang menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Oleh kerana Talhah bin Ubaidillah adalah sahabat yang besar. Begitu juga Hudzaifah adalah seorang sahabat yang diteladani oleh orang lain. Nanti orang lain berkahwin dengan golongan ahli kitab. Menyebabkan mereka tidak berkahwin dengan perempuan yang mukminah dan muslimah. Maka Sayyidina Umar melarangnya kerana siasat syar'iah. Ada ulama yang mengatakan bahawa berkahwin golongan ahli kitab ini hendaklah dilakukan dalam keadaan yang terpaksa. Apabila seorang Islam tinggal di negeri kafir, negeri yang tak ada orang Islam, negeri kafir, maka dia berkahwin dengan perempuan ahli kitab untuk mengelakkan diri daripada berlakunya zina. Ataupun dia kahwin dengan merasakan bahawa dia mempunyai kemampuan untuk menarik perempuan itu masuk Islam. Dalam keadaan dia kuat, dia yakin, dia percaya dia boleh tarik perempuan itu berkahwin, perempuan itu kepada Islam.
itu dikawinkan. Walaupun Allah Ta'ala menghalalkan, tetapi Allah mengatakan, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan demi sesungguhnya, hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrikah, walaupun mengkagumkan kamu. Berkahwin orang perempuan yang beriman lebih baik daripada berkahwin orang kafir, terutamanya musyrikah yang diharamkan oleh Allah. Begitulah juga dengan golongan ahli kitab yang dihalalkan oleh syarak. Namun demikian, berkahwin dengan perempuan yang beriman itu lebih baik daripada berkahwin dengan kafir ahli kitab yang diizinkan oleh syarak. Apalagi yang diharamkan oleh syarak itu lebih tak boleh lagi. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah kesenangan hidup, keselesaan hidup, kesedapan hidup. Sebaik-baik dunia, mata benda dunia yang menjadi kenikmatan hidup ialah perempuan yang soleh. Disebut dalam satu hadis yang lain, al-mar'atu salihatu khairu minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang salihah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Disebut dalam satu hadis yang lain, tunkahul mar'atu lima'aliha walihasabiha walijamaliha walidiniha qazbar bidhatid din taribat yadad. Dikahwinkan perempuan itu kerana hartanya, kerana harta dia banyak, perempuan yang kaya, kerana keturunannya, kerana dia keturunan orang lebih, orang bangsawan, kerana rupa parahnya yang cantik, dan kerana agamanya. Maka utamakan yang agama, nescaya puas hatimu. Taribat yada, asal maknanya tanganmu berlomoran dengan tanah. Yang dimaksudkan sini bandingan dengan kanak-kanak yang bermain dengan tanah. Kanak-kanak yang bermain dengan tanah, walaupun tanah itu kelihatan kotor, kelihatan tak bersih, tapi kanak-kanak itu berpuas hati dengan tanah yang dimainkan olehnya. Begitulah bandingan orang yang berkahwin dengan perempuan yang salihah, dengan perempuan yang baik. Puas hatinya. Kerana berkahwin, kerana harta dia boleh jadi hamba kepada perempuan itu. Kerana keturunan dia, dihinanya kita. Kerana rupa parah dia, digoda dengan berbagai-bagai cara kerana terpengaruh dengan dia. Tetapi kalau yang beragama, maka puas hatimu. Kalau ada belaka semua perkara itu, maka itulah yang sebaik-baiknya. Ulama tafsir mengatakan ayat ini diturunkan mengikut At-Tabari, Abdullah bin Jahash radhiyallahu an, dan mengikut Ibnu Katsir, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Abdullah bin Jahash ialah yang syahid di dalam peperangan Uhud. Kalau melawat Bukit Uhud, salah satu daripada kubur yang berhampiran dengan Hamzah dan kubur Abdullah bin Jahash. Setengah ulama mengatakan Mus'ad bin Umair. Adapun Abdullah bin Rawahah yang syahid dalam peperangan Mu'tah di Jordan. Ini khilaf yang Amtad Tabari dan Ibnu Katsir. Yang pentingnya peristiwa itu berlaku. Boleh jadi dua-duanya berlaku. Di mana sahabat ini memiliki seorang hamba perempuan berbangsa Habasyi, berbangsa negro, berbangsa orang kulit hitam. Lalu ditampaknya hamba perempuan itu. Kemudian dia menyesal dan mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, macam mana hamba itu? Lalu Abdullah bin Rawahah berkata, tashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa tuhsinul wudu wa tuqimus salah wa tuqimus salah. Dia ni seorang perempuan yang mengucap bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan engkau Rasulullah,
dia berwudu dengan baik, dia mendirikan sembahyang, dan dia berpuasa. Wa tasuma Ramadan, dia berpuasa Ramadan. Dia mendirikan sembahyang. Dia mendirikan sembahyang. Maka jawab Nabi SAW, idzan fahiya mu'minah. Kalau begitu dia seorang perempuan yang beriman, kata Rasulullah. Lalu dia bersumpah. Dia mengatakan bahawa dia nak memerdekakan hamba perempuan itu. Dan nak mengahwinkannya. Jadi isteri dia. Setelah dia berkahwin, dia telah dicemooh oleh orang. Dikata oleh orang, dahlah berkahwin dengan hamba. Hitam pula. Dipermain-mainkan oleh orang. Lalu Allah menurunkan ayat, wala ammatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan demi sesungguhnya hamba perempuan yang mukminah itu lebih baik daripada seorang perempuan yang musyrik walaupun mengkagumkan kamu. Dan seterusnya Allah Taala berfirman, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan janganlah kamu mengahwinkan, yakni perempuan kamu, dengan lelaki musyrikin. Hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Di sini tak ke sama ada lelaki musyrikin, menyembah berhala, majusi ataupun ahli kitab. Semua tak boleh. Yang boleh perempuan ahli kitab saja. Orang lelaki boleh kahwin perempuan ahli kitab. Yang tadi. Adapun lelaki yang ahli kitab, diharamkan berkahwin dengan perempuan yang beriman. Tak dibenarkan sekali-kali. Dan janganlah kamu mengahwinkan orang-orang musyrikin, yakni dengan perempuan-perempuan kamu. Hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Wal abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan demi sesungguhnya seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada seorang lelaki yang merdeka, yang musyrik, walaupun mengkagumkan kamu. Allah Ta'ala menegangkan sebabnya. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ulaika yad'una ila an-nar. Orang-orang kafir itu, sama ada perempuan yang kafir ataupun lelaki yang kafir, menyeru ke arah api neraka. Sama ada mengajak kamu menjadi kafir macam dia juga, ataupun mengajak kamu mengerjakan maksiat supaya kamu melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu makna mengajak kamu ke neraka. Termasuklah juga di sini berkahwin dengan orang yang murtad, iaitulah orang Islam yang keluar daripada agama. Sama ada dia masuk agama Yahudi, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu. Bila dia sudah masuk agama lain, maka dengan sendiri tertolak isterinya. Tertolak isterinya dengan sendiri. Kalau dia masuk Islam semula dalam edahnya, dia boleh balik semula. Kalau lepas edah, kena menikah semula. Itu mengikut hukum syarak. Yang murtad, sama juga dia yang kafir. Tak boleh kahwin dengan yang murtad. Sama ada yang murtad masuk agama lain, ataupun yang murtad keluar daripada agama Islam dengan melakukan sesuatu yang menafikan imannya. Yang menafikan imannya. Dia kata hukum hudud zalim. Kalau mengaitah dengan Islam, ini murtad. Jangan berkahwin orang yang macam ini. Jangan kahwin orang yang macam ini. Boleh merosakkan agama kita. Boleh memunuhkan agama kita. Mereka menunggu ke arah neraka. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idznihi. Padahal Allah menyeru kepada syurga dan keampunan dengan izinnya. Mengikutlah Allah Taala. Allah Taala suruh berkahwin orang yang beriman dengan yang soleh, maka berkahwinlah dengan yang beriman yang soleh, kerana itulah yang membawa kita ke syurga dan membawa kita mendapat keampunan daripada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan ia Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pengajaran daripada ayat-ayatnya itu.
Semua ayat-ayat Allah adalah petunjuk yang membawa kebaikan kepada kita di dunia dan kebaikan di akhirat. Bukan saja petunjuk dalam perkara akidah, dalam perkara ibadat, termasuklah petunjuk dalam perkara nikah kahwin, dalam perkara rumah tangga. Ikutlah ayat-ayat Allah, maka selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Berkat rumah tangga kita, zuriat keturunan kita, selamat semuanya di dunia dan selamat semuanya di akhirat.